Kelompok pemuda kocar kacir dihampiri tim perintis presisi Polrestabes Makassar yang menggelar patroli pemantauan wilayah. Polisi yang mendapat aduan masyarakat mendatangi sekelompok pemuda usai memancing keributan dengan menghalau pengendara yang melintas menggunakan senjata tajam. Dua pelaku berhasil ditangkap, namun tiga lainnya berhasil melarikan diri usai memanjat tembok dan masuk hingga ke dalam semak-semak. Usai dilakukan pendalaman pemeriksaan, diketahui kedua pelaku merupakan seorang muncikari di sebuah wisma penginapan yang tak jauh dari TKP. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan, seperti sepeda motor milik pelaku. Untuk tindakan selanjutnya terhadap pelaku yang diamankan, kami serahkan ke Polsek untuk dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Kapan ki beroperasi? Dari jam 12 tadi. Ya, dari jam 12 sampai jam? Sampai jam 6, 200 sampai 300 begitu. Ini yang kita jual orang mana? Galesong. Orang Galesong. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para bukti sepeda motor dan pelaku diserahkan ke Polsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan.